Pada Minggu malam 29 September 2004 di City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Melly Goeslaw menampilkan pertunjukan yang memukau. Salah satu momen paling mencolok di konser ini adalah ketika penyanyi berusia 50 tahun ini membawakan lagu Gantung, sambil duduk di atas properti berbentuk planet yang melayang di udara. Mengenakan gaun berwarna kuning mewah, penampilannya memukau penonton yang memberikan tepuk tangan meriah hingga lagu selesai. Namun, momen lucu terjadi ketika Melly mencoba turun dari properti tersebut. Ia sempat mengeluhkan kesulitan, bahkan tergelincir saat turun. Sambil bercanda, Melly menyampaikan betapa sulitnya mencari uang, menggambarkan bahwa menuruni panggung terasa sangat licin dan menantang. Adapun konser Melly Goeslaw digelar meriah selama 2,5 jam. Puluhan lagu hits dibawakan sang penyanyi dan menghibur ribuan penggemarnya. Selain Melly Goeslaw, konser The Greatest Melly Goeslaw Everlasting Harmony juga dimeriahkan sejumlah musisi hits lainnya. Di antara lain seperti Ariel Noah, Rosa, Marcello Tahitu, Mahalini, Putri Ariani, dan lainnya.